Assalamualaikum. Hai. Hari ini saya nak mengajak anda semua untuk flashback kembali apa yang telah kita lakukan sepanjang hayat kita. Cuba hari ini anda cuba bayangkan apa yang kita pernah impikan, yang pernah kita ingin capai suatu ketika dahulu. Apa cita-cita yang ingin kita capai suatu ketika dahulu? Dan cuba anda lihat anda hari ini. Adakah apa yang anda ingin capai satu ketika dahulu telah anda capai pada hari ini? Adakah diri anda yang dahulu sudah menjadi seperti apa yang anda inginkan pada hari ini? Mungkin saja ada orang yang hari ini penuh dengan penyesalan kerana apa yang dia inginkan satu ketika dahulu tidak sama seperti apa yang dia dapat hari ini. Dan ada orang mungkin hari ini penuh dengan kegembiraan kerana hari ini dia menjadi lebih baik daripada apa yang dia ingin capaikan suatu ketika dahulu. Seperti dalam firman Nabi, dalam hadis yang berfirman, beruntunglah bagi orang-orang yang hari ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan orang-orang yang hari ini lebih teruk daripada hari sebelumnya, dia adalah orang-orang yang rugi. Tapi pernahkah kita rasa keinginan untuk melakukan perubahan setelah kita menyedari segala kesilapan yang pernah kita lakukan? Setiap hari kita perlukan melakukan perubahan. Islam sangat menyarankan untuk kita berhijrah. Dalam perjalanan kita untuk melakukan perubahan, kita akan menghadapi pelbagai halangan. Mungkin daripada diri kita sendiri yang mungkin merasakan kita telah melakukan satu perkara yang hipokrit. Mungkin saja kita rasa tak ikhlas dalam apa perubahan yang kita nak lakukan. Dan mungkin saja kita dihalang oleh orang-orang di sekeliling kita. Mungkin saja dihalang oleh keluarga ataupun kawan-kawan. Namun jangan pernah kita berasa putus asa dan jangan pernah rasa lemah. Seperti dalam firman Allah, dalam Al-Quran, dalam surah 50, dalam ayat 59, dalam surah 29. Seperti firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 39 yang bermaksud, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa pada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Percaya dan yakinlah bahawa Allah itu maha mendengar. Dan percaya dan yakinlah Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Jadi, walaupun sebanyak dugaan yang telah kita hadapi, banyak rintangan yang kita telah lalui, keep belief in Allah because He's always been there with you. And please pray to Allah to show you the right way. InsyaAllah, Allah itu maha mendengar dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga hari esok akan menjadi lebih baik buat anda semua untuk hari-hari yang akan datang. Sekian sahaja dari saya. Terima kasih. Bye.